Apaan lo? Hah? Lo bisa nggak lompat? Hah? Sini ikut gua. Ikut gua sini. Halo everyone, kembali lagi sama gue Nika, Mac Devil Star. Dan di video kita akan lanjut lagi bermain game Android Offline-nya. Untuk kali ini kita akan bermain game dengan serial Legends-nya atau movie Legends-nya, Indiana Jones. Kita akan bermain petualangan dari sang pemilik topi yang indah ini ya. So langsung aja kita masuk ke dalam gamenya guys. So there it is guys, Indiana Jones and the Staff of King. Ini keren banget, kita bisa bermain game petualang ini di handphone kita secara lancar. Gue sudah coba game ini di handphone Xiaomi Mi 5 gue dan ini lancar banget guys. Ini keren banget karena gamenya adventure dan itu beda dari game-game yang biasanya kita temukan di Play Store. Dan inilah main menunya guys, ada Start, Joy's Level, Porter and Glory, Option, Extra and Load Game. Kita lihat di optionnya dulu ya. Di sini ada sound, music, voice, inverse camera, and sound subtitles. Subtitles ya, kita pakai subtitle biar ngerti aja. Di sini ada just level and extra. Ada apakah di sini? Nope. Porter and Glory. Oke, gak usah. Start aja. We finally got out of the lecture hall and into the field. Dr. Kingston took us to the resting. Terus ada journey-nya, kita pakai medium di sini ya, siap. Baru pertama kali main langsung medium aja. Gamer sejati. Oke, dari this guys, ceritanya berlatar dari tahun 1922 ya. I found it. The jade sphere is right through this door. Magnus, wait. Dr. Kingston hasn't translated the inscription yet. This place could be a trap. You Americans, you're so full of swagger, yet so timid in the face of real adventure. Have a little courage, will you? It's a trap! Indy, help! Oh. I don't know, Magnus. I'm feeling kind of timid. Ini seperti filmnya guys ya, walaupun gua nggak pernah nonton filmnya tapi gua tahu ini pasti seperti film untuk jalan story-nya. Karena gua pernah bermain game sejenis Legonya, itu sama seperti ini, dia ngambil semacam permata warna hijau itu dan tiba-tiba kalau keluar nanti dia bakalan diserang sama penduduk. Tapi ini kayaknya berbeda deh, kita lihat aja. Dan mungkin nanti bakalan bermain game Legonya juga di Android Offline, siap tunggu aja. Kita langsung start, disitu ada mission-nya. Kita bisa jalan menggunakan analog ya guys ya. Oke. Dan di sini banyak banget ya batu-batunya, datang dari mana ini anjay? Oh ya, di sini kita harus ngambil ini tah. Kalau nggak salah ada sesuatu yang harus kita buka. Wait. Wait. Di sini kalau nggak salah. Oh ini dia. Kita tekan C3 untuk action. There. Oke. Okay. Ada tiga altar yang harus kita aktifkan. Oke. Okay. Yeps. There it is. Game ini sudah gue coba di handphone gue guys ya. Jadi ini lancar banget. Oke. Okay. Oh, satu lagi guys ya. Oh itu bisa ketutup sendiri anjay. Ini dia. Kita bisa upgrade di sini guys ya. Oke, kita bisa upgrade health kita dan masih banyak lagi ini. Ada Graveler juga. Wow. Kita ek aja ya. Oh ya, gue pernah bermain game ini di PlayStation 2 dan itu lumayan keren di PlayStation 2. Apakah ini sama ya? Gue lama banget gak main game adventure Indiana Jones. Kita lihat aja. Oke, 17 tahun kemudian, siap. Dan dia nggak tua-tua aja. Oke. Gue percepat ya guys ya. Gue percepat ya, karena di PSP kita bisa mempercepat game-gamenya, itu keren banget. Kalau kalian ada dialog yang kalian gak suka atau kalian pernah lihat dialognya dan bosan untuk menunggu, kalian tinggal cepatin aja dengan cara tekan icon yang di atas itu. Oke. Okay. Oke, okay, kita continue aja. Mungkin nanti bakalan gue ganti deh untuk facecam di depan aja ya guys ya. Untuk di samping agak sedikit weird ya. Oke, kita keluar lewat jendela ini juga. Tadi kita susul dia. Oh, keluarnya otomatis, nggak perlu tekan apa-apa. Oke, untuk action buttonnya segitiga ya guys ya. What have you done with Archie Tan? Dan lompat juga segitiga. Nice. Stop. Don't follow me anymore. What? Oh. Ini harus berguling kah? Udah berhenti anjing. Oke, kita pakai gravel kayak di sini. What the hell is that?
kenapa ada semacam puzzle di atas bangunan. Segitiga, apa itu? Harus dikumpulkan mungkin ya. Oh, nggak perlu pakai gravel. Tinggal dorong ini aja. Sialan loh, Andy. Gua masih bingung. Perasaan dia nggak motong tadi ya. Kok tiba-tiba itu kepotong ya? Seimbang, seimbang, seimbang. Oh, ditekan. Ditekan ternyata. Nggak bisa lompat. Gua nggak bisa lompat langsung lompat gitu guys. Harus ada actionnya buat lompat. Gua tekan segitiga dia nggak lompat. One nice thing about ancient tombs, no electricity. Kita ambil pistolnya. Oke, kita dapat pistol. Tekan satu untuk aim dan tekan kotak. Tekan R1 dan tekan X untuk berayun-ayunan. Archie, siapa Archie? Oke, kita bisa masuk ke dalam mode bertarung. Segitiga untuk nangkap, kotak-kotak segitiga untuk komponya, kotak-kotak segitiga. Aduh. Ya, udah mati aja nih. Oh, masih banyak kan nih. Kembaran. So much for doing this the easy way. Oh, kita bisa ngambil. Oke, kita bisa ngambil macam-macam senjata tah. Atau apapun itu, kursi, botol mungkin bisa kita ambil juga ya. Kok banyak banget gambarannya ya. Kalau kita bisa ngekat dengan cara tekan L. Tangkap. Kalau nggak salah kita bisa pentokan. Oke, keren. Mana lu? Mana lu anjay? Dia keluar lagi. Dia lagi. Banyak banget punya kembarannya. Oh, kita tangkap dulu baru kotak-kotak segitiga. Oke, dan ini ada ngisi darah, guys. Muncul lagi. Dia lagi sebelah kiri yang kita kejar tadi lagi mungkin ya kan bener. Seriusan nih muncul lagi anjing. Oh, semakin banyak. Ini loh. Damn. Oke, selesai. Keluarganya udah hancur. Satu keluarga udah mati. Kita upgrade. Kita punya satu fortune. Upgrade dong. Survivor ini bisa kah? Oh, bisa guys. Ini lagi. Oh, nggak bisa. Available glory-nya cuma satu. Tadi itu ekstra ya. Harus 4 nih rekornya. Oke, gue ek aja. Banyak bacot di situ anjay. Gue percepat, kita ada di tempat. Dia lagi. Dia lagi. Nggak bisa di start. Dah ngelawan lagi. Kalau ini per mission ya. This is your base. Anjay. Lu ngebunuh ya Indiana Jones. Oh, kita bisa bergantungan. Oh shit. Oh, itu mission-nya, guys. Bentar. Bye bye. Ntar gue tadi ada ngambil. It's a picture of Susie, Archie's granddaughter. They must have used her as leverage. That's the only way they could have gotten the drop on Archie. Oke, itu si Archie, anak dari siapakah maksudnya dia tadi? Gak dengar gue. Si anjing gue juga bisa. Di mana lagi jalannya? Apakah kita bisa mematahkan hidung? Wait. Jalannya di mana? Still need a bit more evidence before I can find Archie. Oke, kita akan mencari bukti-bukti dulu nih di sekitar sini kayaknya. Oh, ini nih. It's a note from a guy named Blind Duck. It says to take Archie to the fireworks factory. And that helps. Where is it?
Ya, Noise Broker guys. Oh gitu, dari tadi gue tuh sebenarnya udah nekan Noise Broker. Noise bro, ah bodo ah. Satu lagi, kita cari apapun yang bisa kita dapatkan sebagai bukti. Di mana ya? Oh, sini loh. Sini loh. Ah, jatuh dia. Wait, satu lagi di mana? Kayaknya ini deh. Nah, kan? Di dalam sini. Oke, selesai. Works factory on the map. And that's right here in Chinatown. I need to get over there and rescue Archie and Susie. This blind duck guy sounds like trouble. Jadi misi kita adalah menyelamatkan Archie dan Susie di Chinatown ini. Kita upgrade dulu. Ada dua. Nggak perlu upgrade, nggak cukup. Dan tiba-tiba kita udah ada di belakang dari dua musuh. Get inside the factory. Get inside within 5 minutes. Kita harus masuk. Nggak lebih dari 3 menit ya. Sini loh. Jahat banget deh lu. Oh shit. What is going on here? Yalah, so much for being clever. Wait, bodo amat. Turun. Gua punya misi, Pak. Aduh, kebakaran pula. Jalannya di mana coba lagi ya? Oh, tadi ada. Ada something. Okay, nice. Ini nggak panas apa tangganya anjing? Bye. Gua punya waktu. Ada yang pakai pistol. Gua juga bisa. Shit. Ayo sini kejar gua anjing. Kejar gua sini. Apaan lo? Hah? Lo bisa nggak lompat? Hah? Sini ikut gua. Ikut gua sini. Gua punya waktu 3 menit doang anjay. Ngapain lu main-main? Haha. Goblok, gua cepetin ya. Itu ngapain coba di atas itu? Ya, dapat hasil. Bentar, jalannya di mana? Ini kah? Shit. No. Si anyai, si anyai. Cepat lo matinya. Mau cepetin. Okay. Eh shit. Mamam nih guys. Bye bye. Gak bisa lewat anjay. Okay. Yalah, ini lebih dari 3 menit kan ya. Yes. Selesai. Oke. Ya, lebih dari 3 menit guys. Gue dapat bintang 2 doang. Yaudahlah, gak apa-apa. So guys, this is the end of this video. Bagi kalian yang ingin lanjutin bermain game Indiana Jones ini. Indiana Jones ini. Kalian bisa cek di description box below untuk downloadnya. Untuk tutorial pemasangan dan yang lainnya dan cara downloadnya juga ada di description box below. Kalian cek aja ya. So, this is the end of this video. Don't forget to like and comment this video. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena akan selalu ada bermain game Android offline lainnya. So, stay cool and see ya.